mah kalau lagi deket-deket ngobrol aja gitu. Gak apa-apa, dia sadar, baiknya aja. Saya juga nggak tahu ya, soalnya sama keluarga, sama teman sepihak lelaki juga nggak ada masalah apa-apa. Cuma sama tahunya dia udah putus sama mantannya aja gitu. Tapi kan dibalik itu saya juga nggak tahu juga ya, soalnya sekarang ada HP. Yang ngobrolin masalah surat undang aja dia. Sama bapaknya, sama mamanya gitu. Atau baik-baik aja. Terakhir itu ngobrol sama Harry itu di kamar, dia saling bercanda gitu ya. Nyeritain katanya, kok kayak gimana ya katanya Pia sadar nggak sadar, masa katanya ada mama kesono menengok Pia, Pia mau naik ke atas itu katanya parah sampai ngerandang ke tembok katanya gitu. Aneh tahu kata si Pianya ngomong gitu, ada apa ya. Terus kata suaminya mungkin katanya istighfar aja katanya, ingat aja jangan sampai ini, kamu sholat gitu. Yang marma itu cerita dari Pia. Ke mamanya juga ngomong kayak begitu. Jadi ini mah kayak di luar kesadaran dia. Bu, rencana nikahnya tanggal berapa sih? Tanggal 8 kemarin. Tanggal 8. Ini. Itu surat undangan sudah sebar. Udah. Kalau boleh tahu waktu kemarin udah masak-masak juga nih. Udah. Yang disebar berapa ribu sebuahnya Bu, surat undangan? Yang harus disebar? Seribu. Masak udah full head kan? Udah. Siap-siap. Harapannya gimana Bu? Ya harapan saya mah pengen cepet pulang.